pelaku ini melakukan hubungan dengan korban itu dengan cara mengancam, karena pelaku mempunyai foto saudara K, korban, dalam HP-nya yang akan mengancam, akan menyebarkan foto yang kurang sopan itu ke media sosial. Dengan ancaman itu, korban merasa tertekan sehingga menuruti apa kemauan dari pelaku ini. Sudah 3 tahun baru dilaporkan tanggal 2 oleh ibunya. Dan ini dilakukan pertama kalinya di rumahnya korban, kemudian di rumah pelaku, kemudian di belakang, terakhir di belakang rumah pelaku pada tanggal 1 April 2019. Alhamdulillah, tanpa perlawanan, tanggal 3 ditangkap di kediamannya, ya, di rumahnya, di Rawalaku, Ajen. Dan akibat perbuatannya ini dikenakan sanksi pasal 81 ayat 2 dan 3 Undang-Undang nomor 17 2016 tentang perlindungan anak. Korban masih sekolah kelas 3 SMP. Ya. Kalau rumah apa sih? Dapil KB ini memang sengaja dibeli atau gimana, Mas? Enggak beli, Pak. Itu apa, nyuri punya istri saya, Pak. Oh, tahu, Pak. Tahu. Karena nafsu. Iya, Pak. Bapaknya, bapaknya kakak berarti sama istri saya. Oh, bapaknya kakak berarti.